Ini video kedua ya, video kedua dari saya yang akan membahas sedikit tentang drone hub Senjuno 2. Uh, sebagai pemula ini, pemula banget di drone hub 2 ini berbeda banget dengan Juno 1 maupun Juno 2. Cara menghidupkannya ini berbeda. Mungkin kalau teman-teman baru pertama kali pegang pasti akan bingung. Nah, oleh sebab itu saya mau ngasih tahu bagaimana cara menghidupkan drone ini juga menghidupkan remote-nya. Juga sedikit uh, perkenalan mengenai beberapa tombol yang ada di sini ya. Oke langsung saja, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu karena saya akan bikin banyak video yang membahas khusus tentang drone Hubsan Cino 2 ini. Oke langsung saja ke ulasannya. Oke untuk persiapan silahkan siapkan dulu uh, drone Gino 2-nya, kemudian remote-nya. Kemudian smartphone-nya untuk menampilkan tampilan FTP ya nanti. Kemudian silakan hubungkan antara remote dengan smartphone ya menggunakan kabel USB microSD yang sudah disediakan oleh Gino. Nah setelah terhubung silakan teman-teman nyalakan HP-nya ya. Kemudian buka aplikasi Hubsan 2x aplikasi ini memang khusus untuk Gino 2, tapi secara tampilan itu sama dengan Gino 1 maupun Gino Pro. Silahkan pilih Gino 2, kemudian pilih tampilan utamanya ya, ke layar utamanya. Nah ini tak layar utamanya dari Gino 2. Secara tampilan memang hampir mirip, tapi memang ada sedikit perbedaan. Untuk menyalakannya, silahkan tekan sekali jangan dilepas kemudian tekan lagi. Nanti akan nyala untuk remote-nya, tapi tampilannya masih berupa sinyal ya, kedap-kedip. Jadi belum menampilkan seluruhnya karena eh, drone-nya masih belum nyala. Untuk menampilkan semuanya, silakan ambil drone-nya kemudian nyalakan. Cara menyalakannya juga berbeda dengan Gino 1 maupun Gino Pro. Tekan sekali Nah setelah nyala tekan lagi sampai lampunya full kemudian lepaskan dan akan keluar bunyi Artinya drone ini sudah nyala ya tandanya lampu indikator merah dan biru di bagian belakang merah bagian depan biru itu sudah nyala ya sudah kedap-kedip Drone ini tinggal terbang saja sebenarnya tinggal sesuaikan dengan kekuatan GPS nya mari kita lihat pada remote ini ada tombol RTH seperti biasa ini tombol untuk memulangkan si Jino ya pada saat terbang nanti bisa pulang sendiri ya return to home hanya saja perbedaannya di Jino 2 ini tidak ada tombol untuk take off dan landing gantinya ada tombol F, N dan S namun di sini fungsinya F itu untuk penerbangan mode film, kemudian normal dan speed ya, sport. Untuk tampilan layarnya bisa dilihat itu adalah tampilan GPS, kekuatan sinyal, baterai, kemudian sudut yaw yang 177 itu, kemudian ketinggian terbang dan jarak terbang serta kecepatan terbang si drone itu sendiri. Pada bagian remote di bagian depan paling kanan itu ada tombol merah, itu untuk mengambil video, sementara yang sebelah kiri itu untuk mengambil foto ya, sama persis dengan remote Gino 1 ataupun Gino Pro. Sementara untuk tombol FN ini, itu adalah untuk menyesuaikan fungsi ya, disesuaikan dengan keinginan. Yang berbeda adalah pada layar ada tampilan kompasnya. Kita tahu di Gino 1 itu tidak ada ya. Jadi dengan tampilan kompas ini kita bisa tahu posisi kepala Ginoan oh hadap atau saat menghadap ya. Ini untuk settingannya sebenarnya fungsi-fungsinya hampir mirip lah sama dengan Gino 1 atau Gino Pro walaupun ada beberapa kata-kata yang berbeda, tapi secara umum fungsinya masih sama. Silahkan teman-teman perhatikan ini adalah jenis seri remote-nya ya. Versi-versi remote-nya. Kemudian ini untuk kameranya, untuk mengatur gimbal kecepatan gimbal, kemudian untuk kalibrasi gimbal. Secara umum memang masih sama persis. Untuk menggunakan mode-mode penerbangan pada Gino 2 ini, teman-teman tinggal klik tanda X ya. Oh ya, sebelumnya ini tombol untuk take off. Karena kita tahu pada remote tadi tidak ada tombol untuk take off, jadi kita memanfaatkan tombol take off yang ada di layar FTP atau di layar smartphone. Ini beberapa fitur ya yang ada di Gino 2. Memang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Gino 1. Di sini ada kreatif video, jadi teman-teman bisa merekam video yang lebih sinematik lah. Kemudian ada panorama, panoramatik foto dan lain sebagainya. Oke, itu dia beberapa fitur yang ada di Gino 2. Kita tes dulu terbang ke kestabilan Gino 2 ya. Oke, kayaknya cukup stabil ya. Saya pikir stabil banget ya dibanding Gino 1 sama Gino Pro itu Ini jauh banget Gino 2 memang benar-benar stabil Mungkin karena ada fitur optical flow nya itu ya Oke kita matikan suaranya ya Karena berisik banget suara mesinnya Gino 2 ini memang suara rotornya Suara mesinnya tuh sangat berisik ya Dibandingkan dengan Gino 1 memang jauh ini lebih berisik Tapi lebih mantap sebenarnya untuk kualitas video, kita lihat rekamannya berikut ini. Secara umum, memang kualitas videonya lebih bagus ya, lebih bagus dibandingkan Gino 1 ataupun Gino Pro. Memang spesifikasi kamera yang diberikan kepada Gino 2 ini sedikit lebih unggul. Seperti dikatakan pada spesifikasinya, kameranya menggunakan 12MP mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps. Oke, okay, sekian dulu video dari saya. Silakan yang belum subscribe, subscribe dulu karena nanti saya akan membuat video-video selanjutnya mengulas secara lebih lengkap lagi Hubsan Gino 2 sebagai bahan referensi bagi sobat apakah akan membeli Gino ini atau tidak. Oke, okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.